Assalamualaikum. Hai, saya Ahmad Syarul Azhar. Saya bekas pemain Perak, bekas pemain kebangsaan. Saya memilih Khairul Azman sebagai penjaga gol saya. Saya merasakan beliau adalah antara penjaga gol yang hebat di Asia pada era dia, dan saya sempat bermain dengan dia, dan saya percaya beliau boleh menjaga gawang dengan baik untuk pasukan saya. Dan untuk right back, saya memilih Zami Matno. Dan saya rasa Zami Matno adalah seorang pemain yang betul-betul disiplin, bersemangat, ada jati diri. Dia akan bagi 100%. Dia akan pergi membantu bahagian serangan at any time. Dia akan membantu bahagian benteng pertahanan dengan baik. Dan untuk left back, saya memilih Rosdi Talib, pemain daripada Terengganu. Kita panggil dia Geeks, kita panggil dia Geek. Seorang pemain yang masih similar macam Zami Makno, membuat defending and attacking dengan baik, ada larian pantas. Untuk dua pemain bertahan, saya memilih B. Rajinikan. Saya rasa seorang pemain yang cool, cool player. Saya rasa ini pemain yang pandai baca game, reading game dia baik, pandai memotong bola. Dan saya rasa untuk membantu beliau, saya memilih Azmil Azali, pemain Johor, bukan pemain Johor, seorang pemain yang hard tackling. Dia adalah seorang pemain yang disiplin. Kalau coach bagi arahan untuk buat man marking, memang dia akan ikut. Kalau striker tu dekat, even dekat luar padang pun dia boleh ikut. Untuk bahagian tengah bertahan, saya memilih Kenan Tokuma, seangkatan dengan saya di Perak. Seorang pemain yang straightforward, hanya melakukan tugasan beliau as a defensive midfield, menang bola, dan tak ada dah nak main pandai-pandai. Dia dapat dia menang bola, dia akan bagi orang lain pula buat kerja. Kerja dia hanya win the ball and start the attacking. Ini Kenan Tokuma. Untuk membantu beliau di bahagian midfield, saya memilih di sebelah kanan, saya memilih Yusri Cek Lah. Yusri Cek Lah, seorang pemain ofensif yang begitu rajin, mempunyai helah-helah yang tertentu. Dia boleh buat scoring, itu yang lebihnya dia ni. Yusri Cek Lah ni seorang midfield, attacking midfield yang baiklah. Untuk membantu beliau di sebelah kiri pula, saya memilih Indra Putra. Dan Indra Putra juga adalah seorang pemain yang fast runner, hard tackling, walaupun susuk tubuh dia kecil. Dia mempunyai hati yang besar, berani membuat take on, dan saya rasa dia juga adalah seorang yang boleh menjaringkan gol. Kalau ada 3 midfield tu, ada satu lagi kosong tu, satu tu dah tentulah saya. Saya pun mesti nak main tim saya. Jadi tak perlulah saya cerita apa kelebihan saya, tapi saya naklah main dengan tim ini. Jadi untuk dua pemain di atas, saya rasa saya memilih Azrul Amri Burhan. Pemain bekas pemain Kuala Lumpur, Selangor, dan pernah bermain dengan saya di Perak dan di Kebangsaan. Seorang pemain yang cukup-cukup hebat, vision yang cukup baiklah dalam membuat serangan dan menyerang. So saya juga admire kepada dia, dan that's why saya letak dia sebagai seorang pemain untuk pasukan saya. Dan untuk akhirnya, saya memilih Khalid Jamlus sebagai striker. Dia bukan sebab dia orang Perak, tetapi antara pemain yang right time, right place untuk skor gol. Ini orang yang pandai menghidup peluang dan ruang. Untuk sekian kalinya, tim bosku ni memerlukan jurulatih. So saya memilih Karl-Heinz Wegang. Saya rasa kalau orang tak kenal dia, orang tak tahu siapa dia. Dia adalah orang yang paling banyak ilmu yang saya rasa. Dia dah bersama-sama dengan kita pada era 80-an lagi, dan dia banyak ilmu, orang yang banyak pengalaman dan banyak ilmu, dan tahu serba-serbi kancah bola sepak lokal kita. Untuk sekian kalinya, ini tim bosku. Bagaimana dengan anda?